بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ربي ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka yang menjadikan faktor pembeda antara manusia menjadi mulia di sisi Allah Jalla wa ala bukanlah jabatan. Yang menjadikan manusia menjadi mulia di sisi Allah Jalla wa ala bukanlah pangkat ataupun harta dan lain sebagainya, tetapi yang menjadikan mereka mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di antara kenikmatan yang paling besar yang Allah Jalla wa ala berikan kepada umat Islam adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an untuk mereka sebagai pedoman dalam kehidupan mereka ketika mereka menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat ini dalam surah Al-Furqan. Dalam ayat yang pertama Allah Jalla wa ala berfirman: Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an. Allah sifati Al-Qur'an dengan Al-Furqan karena Al-Qur'an merupakan pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia menjelaskan kepada manusia, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Maka ini merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketika Allah Jalla wa ala menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita di atas permukaan bumi Allah. Barang siapa yang mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam kehidupannya, maka niscaya dia akan tertunjuki. Akan tetapi barang siapa yang mereka menjadikan petunjuk mereka selain daripada Al-Quran, mereka berpaling daripada Al-Quran, maka mereka pasti akan dipalingkan oleh Allah dan mereka pasti akan mendapatkan kesesatan. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa naghshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qalu lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Allah Jalla wa Ala mengatakan, barang siapa yang mereka berpaling daripada peringatanku yaitu Al-Quran, maka niscaya mereka akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan membangkitkan dia pada hari kiamat. Allah akan berikan kesempitan dalam kehidupannya dan Allah akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu ia bertanya kepada Allah, "Mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Aku padahal di dunia aku melihat." Lalu Allah Jalla wa ala mengatakan, karena ketika kamu di dunia kamu melupakan peringatan-peringatan kami, maka pada hari ini kamu pun akan dilupakan. Di antara kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran atau ayat-ayat yang merupakan kandungan dalam Al-Quran adalah ayat yang berbicara tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha."
milik Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang Allah Jalla wa ala menamakan dirinya dengan nama itu, adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghafur yang artinya yang Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, mereka berbuat kemaksiatan, la taqnatu min rahmatillah, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang Maha mengampuni segala dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha pengampun dan dialah Allah yang Maha penyayang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Nabi SAW mengatakan, menunjukkan kepada kita begitu luasnya ampunan Allah. Kata Nabi SAW, Allah Jalla wa'ala berfirman, "Ya Bna Adam, lau ataitani biqrabi ardi qadaya, thumma lakitani, latushriku bi syai'a la ataituka biqrabi hal maghfirah." Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam," kata Allah, "apabila engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak menyekutukanku, karena kesyirikan merupakan satu-satunya dosa yang Allah tidak mengampun dosa tersebut. Selain daripada kesyirikan, maka Allah akan mengampun dosa tersebut." Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah mengatakan, sesungguhnya Allah tidak mengampun dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain daripada itu. Kemaksiatan besar maupun kecil selain daripada kesyirikan, maka Allah akan mengampuni dosa tersebut. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya. Kata Imam Ibn Kathir, apabila manusia dia mati membawa dosa syirik, maka itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila dia melakukan kesyirikan dan dia masih sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bawa dosa kesyirikan tersebut, maka Allah akan ampun dosa-dosanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala pada kelanjutan hadis qudsinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah." Maka aku akan datang kepadamu membawa ampunan sebesar itu pula. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, pada hari kiamat didatangkan seorang laki-laki yang dia punya 99 gulungan catatan. Semua gulungan catatan itu berisi dosa. Satu gulungan catatan itu sejauh mata memandang. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyidang orang tersebut. Allah bertanya kepadanya, "Atungkiru hadza?" Kamu mengingkari dosa-dosamu? Ia mengatakan, "La ya Rabb," tidak ya Allah. Lalu kemudian Allah Jalla wa ala kembali bertanya kepada laki-laki tersebut yang dia punya 99 gulungan catatan. Semua gulungan catatan itu berisi dosa. Satu gulungan itu sejauh mata memandang panjangnya. Allah Jalla wa ala kembali bertanya kepada laki-laki itu, "Hal dzalamaka katabatil al-hafizun?" Apakah para malaikat yang mencatat perbuatan baikmu, mencatat perbuatan burukmu, membalimi kamu? Ia mengatakan, "La ya Rabb," tidak ya Allah. Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala kembali bertanya kepada laki-laki itu, "Alaka uzur?" Kamu punya alasan untuk membantah dosa-dosamu? Ia mengatakan, "La ya Rabb," tidak ya Allah. Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada laki-laki itu, "Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala, sesungguhnya kamu memiliki kebaikan di sisi kami." Allah keluarkan satu kartu bitaqah bertuliskan syahadat la ilaha illallah. Lalu Allah naikkan kartu tersebut di sisi timbangan yang lain. Lalu Allah naikkan 99 gunungan catatan pada sisi timbangan yang lain. Maka kalimat la ilaha illallah menjadikan gugurnya dosa orang tersebut. Karena tauhid, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka dalam hadis dan ayat yang kita sebutkan tadi menunjukkan kepada kita begitu luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk mereka yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang hidup di atas permukaan bumi Allah, kata Nabi SAW, "Kullu bani Adam qatta'un wa khairu qatta'ina tawwabun."
Semua anak Adam, kata Nabi SAW, mereka berbuat dosa, mereka berbuat kesalahan, mereka berbuat kemaksiatan. Wa khaira qatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik manusia, ketika dia terjatuh ke dalam dosa, ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Allah mengatakan, bersegeralah kalian menghampiri ampunan Allah Subhanahu wa taala yang Allah menyediakan surga seluas langit dan bumi untuk siapa? Iddat lil muttaqin, untuk mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah jalla wa ala. Memurnikan taubat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah fi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kamu kepada Allah, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuh, dengan taubat yang benar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ali Imran, Allah menyebutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, adapun orang-orang, walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang terjatuh dalam perkara fa'alu fahishah, perbuatan fahishah, itu ditafsirkan oleh para ulama, yang pertama kemaksiatan, yang kedua bermakna zina. Aw zalamu, atau dia menzalimi dirinya, dia zalim kepada dirinya berbuat maksiat, dia zalim terhadap orang lain, dia mengambil hak yang bukan haknya, atau dia melakukan zalim terhadap Allah, melakukan kesyirikan. Fastaghfiru lidzunubihim, maka dia beristighfar atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita sebagai seorang muslim ketika Allah jalla wa ala masih membuka pintu taubat untuk kita, sebelum ruh atau nyawa kita berada di kerongkongan, sebelum Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari barat, ketika hal itu belum kita dapatkan, maka pintu taubat masih terbuka untuk kita jamaah yang dimuliakan Allah. Akan tetapi, apabila ruh kita sudah berada di kerongkongan, Allah jalla wa ala telah menerbitkan matahari dari barat, kita berteriak keluar air mata darah, wahai Allah, aku memiliki dosa, aku memiliki begitu banyak kemaksiatan yang aku lakukan, kita mau bertaubat kepada Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kita karena pintu taubat telah ditutup jamaah yang dimuliakan Allah. Akan tetapi, ketika pintu taubat Allah jalla wa ala, ampunan Allah begitu luas. Allah katakan pada ayat tadi, qul ya ibadiyalladzi na'asrafu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batasan Allah, bermaksiat, berbuat kemaksiatan untuk dirinya atau orang lain, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, sesungguhnya Allah jalla wa ala itu merupakan zat yang mengampuni begitu banyak kesalahan para hamba-hambanya. Innahu al-ghafurur rahim, dan kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kesempatan taubat Allah jalla wa ala masih berikan kepada kita, maka berbanyak untuk mengingat Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW disebutkan dalam hadisnya bahwasanya beliau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehari sampai 100 kali. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan sahabat Nabi SAW. Begitu banyak dosa yang telah kita lakukan, begitu banyak kemaksiatan yang telah kita lakukan, maka kewajiban kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbarui setiap taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni segala dosa para hamba-hambanya yang mereka ingin kembali kepada Allah, yang dahulunya bermaksiat kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.